lagi bersama saya Rindu Rizky dan saya Hefina di channel Natu Botot. Top 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 tebo makin tebal. Oke, di sini kita lihat rame banget pengunjung di belakang kita nih. Ya. Di sini kita berada di mana nih? Di Desa Turkembang Jambu. Lagi di Danau Sugemba ya guys ya. Oh, tempatnya di Kecamatan Tebo, Kabupaten Tebo. Di sini rame-rame ada lomba macam apa? Yang dari ini ya dekat. Iya. Memang pialanya tuh piala bupati. Nah, nih, kita lihat guys, keramaian dan keseruan apa aja sih yang ada di sini. Ayo guys. Kita ketemu salah satu pengunjung yang sore kak ya sore. Dengan ini kak Pinanya, dengan kakak siapa? Kak Ayu Pratiwi asli dari Desa Turkembang Jambu. Asli ini kami berdua nanya sedikit tentang potensi apa sih yang ada di sini kak? Potensi yang ada di sini yo, di Danau Sigomba ini kak ya. Dari segi ininya dulu ya, dari segi wisatanya dulu. Kayaknya potensinya yang harus dikembangkan lagi itu, kayaknya sarananya kurang. Sarananya kayak sekarang kan yang ada cuma perahu. Jadi terus juga apa fasilitas yang ini nih apa nih? Jembatan. Oh, jembatan nih. Jadi pengunjung itu kesini nih cuman bisanya untuk foto-foto. Harusnya kan kalau ada kayak booth itu kan bisa untuk keliling-keliling lagi, gitu kan? Ski gitu. Ya, perlu ditingkat terus juga keamanannya juga. Jadi masyarakat luar bisa lebih nyaman di sini, ya, kan? Iya, benar. Bisa lebih berkunjung lebih nyaman, lebih aman gitu. Dan juga ini untuk harapan kedepannya yang wisata kita ini apa gitu kakak? Ya untuk harapan kedepannya ya perangkat desa lah ya dak harus lebih ini lagi lah, lebih memperhatikan wisata yang ada di dusun-dusun kayak gini ya. Iya. Jadi lebih bisa kerjasama antara pemuda sama aparat desa. Kalau sekarang kan lebih aktif aparat desa pemudanya ketimbang aparat desa. Jadi kalau ada kerjasama antara aparat desa sama pemuda itu kayaknya lebih bagus lagi. Gitu ya. Oke, makasih Kak ya. Iya. Waktunya.
tadi perjalanan kita seru banget ya. Oke, sangat seru pokoknya. Muter-muter di Taman Seribu Bambu ya guys ya. Acaranya rame banget, panitianya kompak. Kompak dan antusias masyarakat yang nonton juga keren. Banyak. Ini banyak. Lomba perahu Piala Bupati ya. Piala Bupati. Nah, untuk kalian jangan lupa mampir ke sini, ramein. Ramein di Taman Seribu Bambu, tepatnya di Desa Tulpalmang Jambu guys ya. Oke. Di itu. Kecamatan Tebohulu, oke? Kabupaten Tebo. Untuk kalian jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Tebo Top, top. Tebo makin top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.